Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto. Yes, di belakang saya adalah Toyota AG terbaru yang baru saja diperkenalkan oleh Toyota Astra Motor. Nah, Toyota AG merupakan hatchback terkecil di line up-nya Toyota di Indonesia ya. Dan sekarang nih, kita akan bahas nih apa saja yang menarik di Toyota AG baru. Ini dia ulasannya. Oke, yang pertama di sebelah saya ini adalah Agya yang versi LCGC. Nah, ini bisa kelihatan ya di bagian depan itu masih menggunakan emblem burung kekhasannya Toyota Agya, tapi dengan desain yang lebih baru, yang lebih dewasa, yang lebih gimana ya, yang lebih atraktif sih menurut saya ya. Ini bisa dilihat di depannya itu udah menggunakan desain barunya Toyota yang menggunakan grill trapesium. Dan juga ada garis horizontalnya ya di cup mesin. Dan juga dia lampunya desain baru, udah ada DRL-nya juga yang tajam. Dan di bawahnya ini ada lampu lagi, tapi belum ada informasi ini fungsinya apa. Bisa aja positioning lamp, bisa aja lampu sen. Lalu pindah ke samping, dia menggunakan pelek 14 inci dengan balutan ban 175-65 R14. Emblem ini. Emblem Dual VVT-i ini adalah satu hint Agya terbaru menggunakan mesin 3 silinder WAVE yang sama seperti Toyota Race. Ini kaca spionnya masih belum ada lampu sen ya. Ini masih pos aja. Dan ini teman-teman sini. Ini udah keyless sih. Ini udah ada sensor di sini, kalau misalnya kita sentuh itu harusnya bisa membuka atau mengunci pintu. Ketika ada kunci keyless ya, jadi dia udah menggunakan sistem keyless entry. Sekarang kita ke belakang. Sekarang kita bahas bagian belakangnya Toyota Agya teman-teman, dan ini kelihatan atapnya itu lebih pipih dibandingkan sebelumnya. Desainnya lebih sloping gimana gitu ya. Dan juga tentu saja di bagian belakangnya itu jadi kelihatan lebih mature ya. Lebih mature, lebih dewasa. Dan ini perlu disebutkan juga kalau Toyota Agya terbaru itu menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture DNGA yang serupa dengan Toyota Race, Toyota Avanza, sama Toyota Veloz dan juga Toyota Vios. Nah, ini dari segi dimensi ini kelihatan lebih besar karena memang lebih besar. Wheelbase-nya saja sekarang itu 2525 mm. Lebih besar sedikit, kalau di info-nya sih 70 mm lebih panjang. Berarti ini ada kemungkinan, ada potensi Agya yang terbaru itu memberikan legroom yang lebih luas. Sekarang kita ke yang GR Sport. Sekarang kita melihat yang GR Sport. Ini kalau yang Agya yang LCGC itu kelihatannya dewasa, yang GR Sport justru kelihatannya jadi lebih sporty. Ini bisa kelihatan nih di bawah, bagian bawah ini udah ada body kit ya. Lip spoilernya udah extended, dan ini didesain di samping sini, di RDM sini, ini beda dari yang LCGC. Kelihatannya ada sentuhan warna hitamnya ya. Desain RDM-nya juga lebih menyerupai khasnya GR. Dan jangan lupa, di bagian samping, peleknya itu menggunakan pelek 15 inci. Lebih besar 1 inci daripada Agya LCGC. Dan dibalut dengan ban yang sporty. Di sini Dunlop SP Sport Max 050. Dan infonya sih nggak hanya ban yang sporty juga, ternyata Agya GR Sport itu juga mendapatkan tuningan yang spesial untuk memberikan rasa berkendara yang lebih oke. Tuningnya itu ada di bagian setir, di bagian suspensi. Ya, harusnya sih ini jadi jauh lebih asik dari sebelumnya. Nah, kalau ngelihat dari keseluruhan ini bodinya, dia menggunakan warna two-tone. Ini warna merah dan hitam. Dari informasi yang kami terima teman-teman, warna two-tone-nya itu ada dua untuk Agya GR Sport. Pertama ada yang warna merah dan hitam seperti ini, dan juga ada yang warna putih dan hitam. Kita lanjut ke belakang. Oh ya, sebelum ke belakang, Agya GR Sport ini sudah mendapatkan side skirt nih kelihatan. Jadi lebih sporty ya kesannya. Dan tentu saja bicara soal sporty-sporty, ini bumpernya juga sporty banget, ada aksen yang hitam ini, aksen hitam. Ini desainnya menyerupai diffuser.
kelihatannya seperti mobil balap banget. Tentu saja emblem ini adalah emblem yang kenamaannya GR Sport. Nah, ini perlu diinformasikan nih, di body Agya GR Sport ini tidak ditemukan logo Dual VVT-i di bagian fender ya, di bagian fender samping. Tapi untuk transmisi ada potensi dia menggunakan transmisi CVT di CVT ya, seperti yang dimiliki oleh Toyota Race dan Toyota Avanza. Sebelum saya simpulkan, perlu diinformasikan kalau Toyota Agya ini statusnya masih diperkenalkan saja ya. Ya, kita masih belum bisa memperlihatkan interiornya dan juga membuka mesinnya dan mengulik-ulik lebih dalam soal fitur-fiturnya apa aja. Tapi kalau dilihat dari informasi yang didapat, yang kita dapatkan, Agya baru ini memiliki potensi yang cukup baik ya. Dia udah dibekali platform baru, DNGA yang lebih besar dan potensinya lebih akomodatif dengan dimensi yang lebih besar of course. Dan juga dari segi performa yang informasinya itu mendapatkan mesinnya Race. Kalau di Agya LCGC dia mendapatkan potensinya ya, mendapatkan mesin 3 silinder WAVE seperti Race, di Toyota Agya yang GR Sport bisa jadi dapat mesin turbo. Tapi kita masih belum tahu nih informasinya seperti apa selengkapnya. Kalau dilihat lagi, ini kayaknya Brio mesti waspada nih dengan Toyota Agya terbaru ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman ya, apakah Toyota Agya terbaru bisa mengusik kedikdayaan Honda Brio yang tahun lalu itu menjadi mobil terlaris di Indonesia? Coba komen-komen di bawah ya. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram Unaccessor _ GO. Dan jangan lupa main-main ke Instagram saya, TXT dari RH. Sampai jumpa.